Yo guys, kali ini gue akan unboxing sebuah ponsel Xiaomi ya. Dan ini gue bukannya nggak pakai gunting ataupun pisau, di sini gue pakai tangan guys. Oh my god, ini plastiknya kuat banget guys. Aduh, ya dan kalian bisa melihat di sini. Aku kesusahan dalam meng-unboxing, tapi sampai akhirnya gue pun berhasil guys. Nah, apa isinya? Yes, betul banget guys. Ini adalah Xiaomi Redmi Note 9 Pro guys. Gila gak guys? Kalian bisa melihat kemasannya itu masih mulus banget ya. Dan ini garansi resmi guys, Redmi Note 9 Pro yang rilis bulan kemarin kalau nggak salah. Oke, di sini kalian bisa melihat spesifikasinya. Wih, keren banget guys. Nah, bagi kalian nih yang sedang mencari rekomendasi HP yang lumayan terjangkau dengan spek yang lumayan keren banget, nih gue saranin beli ini. Oke guys, di sini gue unboxing itu menggunakan garpu guys. Ini adalah unboxing terabsurd yang pernah aku lakukan ya di Bisto Tech TV ini guys. Aduh. Oh iya, ketika kalian beli Xiaomi yang garansi resmi itu pasti ada segelnya guys. Ya seperti ini yang aku lakukan. Untuk melepas segel ini sebenarnya gampang banget kalau kalian menggunakan alat tajam seperti pisau, cutter, gunting ya. Kalau benda tumpul seperti tangan ataupun garpu ya susah gitu. Nah, ini udah kebuka satu dan tinggal satunya lagi guys. Oke. Okay. Yes, sudah kebuka semuanya. Mari kita lihat isinya. Gila guys. Oke, okay, di sini tuh kayak ada kartu selamat kayak gitu, tapi nggak penting. Nah, di dalam sini itu ada casing, guys. Ya, seperti yang kalian ketahui, kalau kita beli sebuah produk baru dari Xiaomi, itu biasanya include dengan soft case. Di dalam soft case terdapat SIM ejector, kemudian buku penggunaan dan ini sendiri guys dalam kotak tersebut. Wih, softcase-nya biasa berwarna clear guys ya. Berwarna clear. Oke, kita singkirkan dulu alat-alat yang nggak berguna ini. Wow. Yes. Sebelum masuk ke handphone, kita masuk ke charger guys. Ini chargernya itu udah fast charging sepertinya, karena di sini itu berat banget guys. Dan jika dibandingkan dengan charger yang ada di Redmi Note 8, itu ukurannya jauh lebih beda guys. Kabel sama ya. Dan sekarang masuk ke unitnya guys. Oh my god, di sini tuh rasanya bener-bener solid gitu guys. Bener-bener padat, berat. Dan mari kita kletek guys. Gue yakin ini sekarang setelah kletek itu ketika mengkletek sebuah alat elektronik baru itu rasanya enak banget. Yes, sudah dikletek guys. Oh ya, di sini itu ada 4 kamera juga guys, mirip dengan Redmi Note ku dulu ya. Wow, tapi entah kenapa di sini tuh desainnya lebih ciamik. Spesifikasinya juga
bagusan ini kalau nggak salah Snapdragon 720 ya. Wow, my God, ini buat gaming, wih, keren banget guys. Kemudian juga untuk record kamera buat vlog itu cukup bagus karena kameranya dilengkapi dengan banyak fitur guys. Oke, sekarang kita lihat di sini ya, ini adalah fingerprint guys, keren kan ya. Jadi udah nggak berada di belakang casing tapi di samping, bertepatan dengan tombol power on yang ini jauh lebih keren. Oke guys, itu tadi adalah video unboxing Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini serta bagikan video ini ke teman kalian ya. Sampai jumpa.